kalian sendiri. Dengan reaksi kalian sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Haikal Nabil Setiawan, Forbid Anasar, Daku School, Semarang. Kali ini saya akan membuat kipas kertas warna merah putih sesuai dengan tema kita, yaitu Hari Kemerdekaan. Bahan yang kita siapkan adalah 2 lembar kertas warna merah, 2 lembar kertas warna putih, benang, gunting, lem, selotip, dan 2 stik kayu. Simak ya cara membuatnya. Pertama, kertas merah dan putih digabung menjadi 1. Kedua ujung kertas dikasih selotip. Sekarang kita lepas kertasnya. Lepas kedua selotipnya. Oke teman-teman, harus tempel di tengah-tengahnya. Jadi ya, sesuai dengan jari sebaliknya. Oke. Jadi sudah, sini hasilnya. Kita lipat secara bolak-balik sampai di ujungnya. Oke. Kita
kita ratakan. Oke. Sekarang di tengah-tengahnya ini diikat dengan benang. Oke, kita kasih benang. Kita gunting ujungnya. Oke. Hasilnya seperti ini. Ujungnya kita tekuk. Lalu kita kasih selotip. Selotipnya kita buka. Terus kita tempel. Kita tekan-tekan agar selotipnya rapi. Dan inilah hasilnya. Ini hasilnya ya teman-teman. Untuk ujungnya kita kasih selotip lagi. Pelan-pelan. Kita gunting. Kita buka selotipnya pelan-pelan. Kedua ujungnya kita tempel. Inilah hasilnya. Setelah ini teman-teman, kita akan
kasih gangga kipasnya dengan stik kayu ini. Caranya adalah kalian kasih selotip yang terlalu panjang. Sudah pending. Kita lepas selotipnya. Lalu kita paskan dengan garis ini. Jadi oke. Oke, pasang lagi. Oke. Dan udah jadi deh kipasnya. Sendiri ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.